Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Kamis 29 Februari 2024. Saya ada kegiatan demplot di lahan salah satu petani kita sebanyak 1 kilo produk bomber ASA 101 dari PT ASA Alam Semesta Agro yang kita tanam dengan mekanisme tanam manual dengan sistem jarak tanam 80 x 40 x 30 atau jajar penganten atau jajar legowo. Jadi ini kami terapkan di lahan bekas tanaman cabai dengan sistem mekanisme sistem tanam manual dengan benih bomber ASA 101 yang kita tanam di lahan milik Bapak Ismail dengan jarak tanam 30 cm antar tanaman dan antar batang pohon-pohon di setiap bedengan itu 80 x 40 atau jajar legowo dengan kita terapkan satu biji per lubang. Jadi ini adalah satu bentuk demplot kita yang akan kita tanam dan hari ini sudah kita tanam di beberapa blok dengan mekanisme manual dibantu dengan petani kita di bawah pengawasan saya sebagai petugas penyuluh lapang dari PT Alam Semesta Agro atau Promotion Officer yang bertugas di wilayah area Lombok. Sekian dulu dari saya terkait tutorial dan perkembangan update terkait penanaman benih jagung bomber ASA 101. Ini teman-teman bisa lihat arealnya bekas tanaman cabai, masih tersisa beberapa batang ajir. Nanti kita akan cabut setelah penanaman selesai. Semoga tanaman ini tumbuh dengan baik dan memberikan hasil maksimal bagi petani kita. Akhir kata, saya Ilham Sarpuden undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.